Komisi Pemilihan Umum resmi menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Tahapan ini juga berlangsung serentak di 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Satu di antaranya di Kabupaten Kapuas Hulu. Seluruh pasangan calon tampak hadir dan kompak menggunakan pakaian berwarna putih. Berdasarkan hasil undi, nomor urut 1 didapat pasangan calon Hamdi Ja'far dan John Itang Oh. Sementara Baiduri dan Rufina Sedang memperoleh nomor urut 2. Sedangkan Franciscus Dian dan Wahyudi Hidayat mendapatkan nomor urut 3. Kegiatan ini berlangsung tertib dan berjalan dengan protokol kesehatan. Dion Setiawan, Kompas TV.